Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, saat seseorang tidur biasanya akan mendapat suatu mimpi. Adapun mimpi yang didapat seseorang saat tidur ada beragam dan berbeda-beda. Kondisi tersebut yang membuat banyak orang merasa penasaran dan mencari makna di balik peristiwa yang terjadi pada mimpi. Bahkan, terkadang mimpi tersebut digambarkan dengan keadaan atau kondisi yang unik. Tak sedikit orang menganggap mimpi yang dialami merupakan suatu pertanda. Ada beragam mimpi yang dialami. Satu di antaranya mimpi gigi atas copot. Mimpi gigi atas copot ini dipercaya bisa menjadi pertanda hal baik atau buruk. Menurut beberapa informasi, mimpi gigi copot biasanya dikaitkan sebagai pertanda bahwa orang terdekat akan meninggal. Namun, kamu jangan khawatir dengan hal tersebut. Lantas, apa arti mimpi gigi atas copot? Mungkin tak sedikit orang yang merasa penasaran makna di balik mimpi tersebut. Terlepas dari itu, apapun arti mimpi gigi atas copot, bijaklah dalam menafsirkannya dan jangan mempercayai sepenuhnya. Berikut ini beberapa arti mimpi gigi atas copot yang perlu diketahui. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, saya harap kesediaan saudara agar bisa membantu mendukung channel ini agar lebih berkembang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lalu aktifkan lonceng notifikasinya dan like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Juga jangan lupa share jika video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kalbu yang diberkahi Allah, yang pertama, memperoleh banyak uang. Arti mimpi gigi copot kemudian jatuh menandakan bahwa keuntungan akan mendekati si pemimpi tersebut. Keuntungan juga bisa berupa uang yang banyak dengan hasil kerja keras selama ini. Yang kedua, umur panjang. Rezeki yang datang tak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa umur panjang. Namun perlu diingat, umur seseorang tidak ada yang tahu. Untuk itu kamu juga harus bersyukur dengan umur yang panjang hingga saat ini. Yang ketiga, mendapat keturunan. Arti mimpi gigi copot selanjutnya dapat menjadi pertanda bahwa si pemimpi akan mendapat anggota keluarga baru. Jika kamu sedang menjalankan program hamil, semoga dapat menjadi sebuah jawaban. Namun hal ini juga perlu kamu iringin dengan sebuah doa. Yang keempat, mampu melunasi hutang. Selain mendapatkan keuntungan, mimpi gigi copot terkadang dapat dikaitkan bahwa si pemimpi akan segera melunasi hutang. Jumlah gigi yang copot sering dianggap sebagai angka untuk mewakili jumlah hutang yang mampu kamu bayar. Yang kelima, kehilangan. Tak selalu memiliki arti yang baik, mimpi gigi copot biasanya juga dikaitkan dengan kehilangan hal pribadi, seperti kematian orang yang dekat dengan kamu, kehilangan pekerjaan, maupun yang lainnya.
Adapun kepercayaannya bahwa bermimpi tentang gigi copot bisa menjadi arti kematian dalam keluarga. Yang keenam, mengalami stres. Arti mimpi gigi copot selanjutnya adalah pertanda akan mengalami stres. Stres yang dialami dapat berkaitan dengan sebuah pekerjaan, sekolah, rumah, dan kehidupanmu lainnya. Ketika kamu sedang stres, maka akan berkembang menjadi reaksi fisik. Yang ketujuh, akan mengalami perubahan besar. Mimpi gigi copot juga dikaitkan dengan adanya perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan besar dapat berupa akan segera menikah, memiliki kehidupan yang baru, diberikan momongan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kesehatan yang buruk. Mimpi gigi copot juga dapat menjadi pertanda bahwa kesehatan badan si pemimpi buruk. Mungkin kamu kurang memperhatikan pola makan, kesehatan, dan olahraga yang dapat memperbaiki kesehatan tubuh. Hal ini juga dapat mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan baik kesehatan tubuh kita. Yang kesembilan, penyesalan. Penyesalan juga dapat seperti melukai hati seorang teman dan menyakitinya. Jadi sebaiknya sebelum berbicara untuk memikirkan apa hal tersebut agar tidak menyakiti hati teman. Selain itu, ada baiknya jika kamu meminta maaf dengan apa yang telah kamu lakukan. Yang kesepuluh, merasa bimbang. Mimpi gigi atas depan copot menunjukkan si pemimpi sedang berada di situasi yang dilema. Ada dua pilihan yang harus dipilih. Kedua pilihan ini sama baiknya. Kamu jadi merasa bimbang harus memilih yang mana. Kamu bisa meminta masukan pada orang terdekatmu dan memperhatikan pilihan mereka. Gitu kamu jadi tercerahkan dan tahu pilihan mana yang harus kamu pilih. Yang kesebelas, merasa sedih. Menurut ilmu psikologi, bila mengalami mimpi gigi atas depan copot tetapi tidak merasakan sakitnya, maka mimpi ini menandakan kesedihan yang dirasakan si pemimpi. Arti mimpi gigi atas depan copot bisa jadi satu di antara pertanda bahwa sesuatu yang membuat kamu sedih akan datang. Bagaimana sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.